Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno telah bersiap maju ke Pilpres 2019 mendatang. Sandi disebut telah mengurus surat keterangan tidak pailit ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis pagi tadi. Ini dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengajuan surat tidak pailit ini merupakan syarat untuk maju dalam pemilihan presiden. Keterangan tidak pailit itu kita adalah Pak Jokowi, Prabowo sama Sandiaga. Kalau Sandiaga Uno itu tempatnya kapan ya Pak? Kalau tidak salah kemarin sudah. Kalau untuk nama lain seperti Muldoko, Mahfud MD, Ahaye, apakah sudah ada juga perencana? Ya, sejauh ini belum ada. Yang baru kita terima itu baru ketiga tadi. Nah, terkait isu Sandiaga akan maju jadi cawapres, Presiden Joko Widodo menanggapinya santai. Menurut Presiden, keputusan itu merupakan hak politik warga negara. Presiden juga belum mau membocorkan nih apakah Sandiaga sudah meminta izin atau belum. Ya, itu hak politik. Saya kira sangat bagus, sangat bagus, sangat bagus. Sudah izin, surat izin Pak, izin mundur. Ya, coba ditanyakan ke Seknek ya.